Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar subscriber setia di channel yang memberi hiburan dan manfaat ini? Guys, tutorial ini sangat bermanfaat buat kamu penggemar kamera gimbal Xiaomi Vmi Palm. Ada kabar baru mengenai update software pada kamera mungil ini. Sudah install belum versi terbarunya? Nah, ini dia update software versi kamera V1124.01 dan gimbal V1017.D. Buat yang belum tahu, kita bisa install update-nya via SD card maupun langsung via app Vmi Play ya. Kali ini saya update via app Vmi Play. Caranya gampang guys, tinggal kita hubungkan app di HP dengan kamera Vmi Palm. Jika kita sudah download maka langsung terdeteksi dan tinggal klik sesuai petunjuknya. Gampang kan? Ada tiga loh update-nya. Yang pertama adalah fix some now bugs. Jadi memperbaiki bug-bug yang diketahui. Kemudian yang kedua adalah support 4K for timelapse video. Dan yang ketiga adalah ini yang saya tunggu-tunggu, optimize audio quality. Oke guys, pada update sebelumnya yang paling membuat saya kecewa adalah kualitas audionya yang menurun. Padahal sebelumnya sih saya pikir audionya lumayan ya. Namun kali ini kualitas audionya sudah lebih baik. Dan gambar autonya juga lebih terang guys. Padahal sebelumnya saya merasa kualitas gambar kurang terang. Video dan audio ini adalah murni diambil dari kamera Vmi Palm setelah update software terbaru. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan mengklik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru. Silakan beri tanggapan positif dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.